Masih ingat dengan keberadaan pesawat Kartika Airlines Boeing 737 PKKAD di lokasi Taman Wisata Prabu Muli Adventure Park, sebelumnya bernama Kampung Wisata. Sempat viral di medsos, begini penampakan sekarang pesawat Kartika Airlines Boeing 737 PKKAD milik Taman Prabu Muli Adventure Park. Dulu sempat viral di medsos dan jadi tempat wisata, bahkan jadi tempat prawedding foto pernikahan outdoor oleh para fotografer, tapi sekarang lihatlah penampakannya.